Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Zack di channel Mitra Kita. Channel yang selalu memberi inspirasi kita untuk memulai usaha. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan berkunjung ke kebun cabe milik teman saya Mas Bibit. Nanti kita tanya-tanya bagaimana sih prospek untuk tanaman cabe besar. Nanti rekan-rekan yang berminat ingin mencoba menanam cabai, video ini siapa tahu bisa menjadi referensi. Yuk kita ikuti sampai dengan selesai. Alhamdulillah. Oh, eh, syukur. Peh tandurannya luar biasa keren ini. Alhamdulillah, Mas. Peh mantap. Ini dikapak nih, Mas? Iki karena kurangan, Mas. Kurang kayu, tenagane kurang. Oh, jadi, biar enggak ambruk. Oh, kena rasempal, kena ikan. Mitra kita, mitra usaha semuanya. Ini masih satu lahan bos kita, CEO kita Pak Didik Subandrio. Nah, beliau itu di belakang itu kandang beliau, dan ini dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Jadi di sini sudah berbagai macam sayuran pernah ditanam di sini, dan episode ini episode menanam lombok ya, Mas ya. Lombok. Sama nandur berapa batang ini, Mas? Kurang lebih 2500 lah. 2500 batang. Iki wis dilunai panen, Mas. Ya, alhamdulillah kurang lebih seminggu nih lah, pas biar. Jelimet enggak, Mas ya? Ya lumayan. Lumayan jelimet ya. Tapi nek ndelok buah ya, hasilnya lumayan sih ini nanti. Dari 2500 batang, Mas. Okay. Perkiraan estimasi untuk piro, Mas? 2000 kalau maksimal itu 2 ton. 2 ton setengah. 2 ton setengah. Oh, mantap. Kalau ketemu harga 50.000, wah wis piro. Masuk wis lah dikalekne dhewe lah. Tapi modalnya lumayan juga ya. Modalnya lumayan. Berarti tapi kan jenengan dekat kandang pastinya apa ya? Pupuknya kan terbantu pupuk kotoran ayam. Jadi pemanfaatan luar biasa di lahan sekitar kandang. Kita ambil pupuknya langsung pupuk kandang dari kotoran ayam petelur. Jadi multifungsi lah di sini tuh. Jadi selain kita budidaya telur, kita juga budidaya ayam petelur, kita juga ternak belajar sayuran cabai. Ini umur berapa, Mas, gini? Ini umur sekitar 125 hari. 100? 120. Berarti ini berapa hari lagi dipanen? Ini bisa mulai sekitar ya? Ya besok bisa lah. Besok mulai dipanen. Ini pernah panen, Mas? Wis tahu nduk? Pernah sekali. Untuk panen pertama? 3 hari kemarin. Dapat 10,5. 10 kilo? 10,5. Kalau sekarang harganya? Harganya 30.000. 30.000. Itu harga masih masa-masa PSBB. Mudah-mudahan nanti pas panen rayanya PSBB sudah dicabut oleh pemerintah, semuanya sudah normal dan harga yang stabil kan biasanya di atas 50.000 ya, maksudnya. 50 dari petani paling ya sekitar 55 itu. 55. Jadi itu rekan-rekan semuanya yang berminat menjadi petani cabai, ini bisa jadi referensi. Tips apa, Mas, yang bisa dibagi ke rekan-rekan? Siapa tahu ada yang ingin budidaya cabai. Sabar karo telaten. Ternyata kunci usaha nggak hanya kur peternak aja yang sabar dan telaten. Di sayuran sabar dan telaten ya, Mas ya? Nomor satu. Nomor satu.
Kalau modal nomor sekian ya Mas? Modal nomor sekian lah. Lumayan modal. Lumayan modal. Jadi kita sudah pakai molsa ya Mas? Pakai drip juga? Nah, itu lihat teman-teman. Jadi untuk pengairannya kita langsung pakai drip. Airnya dari mana Mas? Dari langsung kali. Kali. Oh, pakai diesel. Diesel 8 PK. Berapa hari sekali? Ya seminggu sekali, 4 hari. Enggak mesti ya, lihat cuaca. Ya. Memang kalau di wilayah kita ini kan terlalu panas ya Mas. Jadi butuh perhatian khusus untuk tanaman sayuran. Jadi rekan-rekan semuanya yang berminat untuk budidaya cabai, ya itu tadi kunci kata Mas Bibit, kuncinya sabar dan telaten. Sebenarnya itu kunci untuk semua usaha dan untuk kehidupan kita sih. Ketika kita bisa sabar dan telaten mengikuti proses, saya yakin proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Baik rekan-rekan semuanya, mitra usaha semuanya, jangan takut memulai usaha, jangan takut untuk membuka usaha, jadilah manajer di kehidupan kita masing-masing. Karena usaha kita itu adalah mata pencaharian untuk kita sendiri. Jangan takut, urip nang desa ya Mas ya. Oke, sip. Tetap berusaha. Terima kasih. Salam mitra kita.